Saudara, tim gabungan kembali melakukan pencarian Vivan Satria, warga Pulau Banyak Barat yang hilang bersama rombongan peselancar Australia hari Minggu lalu. Ya, Vivan merupakan satu-satunya korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Operasi pencarian Vivan Satria, warga desa Asantola, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil yang hilang pada hari Minggu lalu saat membawa rombongan wisatawan Australia dari Nias, Sumatera Utara menuju Pulau Pinang, Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil masih berlanjut. Tim gabungan Basarnas, Satgas SAR, BPBD Aceh Singkil, serta instansi dan masyarakat lainnya hari ini masih melakukan penyisiran pada sejumlah wilayah di antaranya perairan Pulau Dundun, Kepulauan Banyak. Sementara itu, pada hari Rabu lalu, tim berhasil menemukan dan mengevakuasi kapal kayu cepat yang ditumpangi korban dan 6 orang lainnya. Namun, hingga saat ini tim belum juga berhasil menemukan korban. Sebelumnya, Vivan Satria bersama 2 WNI lainnya membawa 4 orang peselancar Australia dari Nias Sumut menuju Pulau Pinang dengan menggunakan kapal kayu cepat. Namun saat di tengah perjalanan, kapal kayu tersebut dihantam ombak hingga terbalik. Vivan dan seluruh penumpang lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan menggunakan papan selancar. Namun angin kencang dan derasnya ombak membuat mereka terseret dan terpisah. Saat ini dari 7 orang hanya tinggal Vivan saja yang belum ditemukan. Sementara 6 penumpang lainnya telah ditemukan dan berhasil dievakuasi pada beberapa hari lalu. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI Aceh melaporkan.